Pemirsa, dua kelompok supporter PSM Makassar dan Persija Jakarta yang tengah nonton bareng final Piala Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan tiba-tiba diserang oleh oknum supporter Persija lainnya dan mengakibatkan beberapa fasilitas kafe dan kendaraan yang tengah parkir mengalami kerusakan. Dalam rekaman video amatir yang direkam oleh warga, terlihat kedua kelompok supporter terlibat bentrok di Jalan Abdul Sasafai, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi saling serang dengan menggunakan botol dan batu terjadi pada saat pengunjung kafe yang sedang menonton laga final Piala Indonesia antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang sesaat usai pertandingan berakhir. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah fasilitas kafe dan satu mobil yang berada di lokasi mengalami kerusakan pada kaca belakang mobil.